Halo guys, assalamualaikum, dan aku mau bagi tips untuk mendownload YouTube menjadi MP3. So, begini caranya, kita klik link YouTube. Oke, contoh kita mau download Assalamualaikum, kita klik lagi di sini, dan kita di sini ada nih guys, centang nih untuk berbagi. Kita klik. Oke, kita salin link ya. Kita klik, kita salin link dia. Oke, kita keluar balik. Oke, lepas itu kita buka Chrome. Chrome, kita cari YouTube MP3 Converter. Oke, kita back dulu. Kita cari YouTube MP3 Converter. Oke, kita buka linknya. So, kita tinggal salin linknya di sini, guys. Tadi di copy terus paste di sini. Oke, kita klik di sini. Kita terus tinggal download aja. Oke, sekarang udah download. Nah, sekarang udah download, guys. Kita tinggal nunggu. Untuk bagi kalian yang suka lagu, biasanya suka lagu-lagu dan ingin menemani tidur Anda, daripada lihat YouTube, mending dengerin MP3, guys. So, kita tinggal nunggu aja. Ini kalau udah selesai, kita udah menyimpan sendiri. So, boleh buka di sana dan buka MP3. Sebab kalau buka YouTube kan memakan kuota banyak. Kalau MP3 kan nggak makan kuota. So, lebih baik download menjadi MP3 untuk menemani tidur Anda semuanya. Mudah sekali dengan cara ini. Udah 88%. Tinggal bentar lagi. Oke, nah, udah 100%. Kita tinggal nunggu. Download udah siap, kita buka sini. Kita tinggal cari aja di sini, di file kita. Mana ya? Nah, di sini udah ketemu. Oke guys, begitu senangnya dia udah nyimpan sendiri. So, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, subscribe channel ini, guys. Oke, see you. Bye bye.